jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channelnya Mr. Jibun ya. Oke, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi nih di channel Mr. Jibun. Ya, sore ini, di hari ini hari Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023 ya, jam 16.40. Sore ini Mr. Jibun bersama Kang Bayu Nugro, seksi official, dan juga Ray Ruben Ryu, 84 channel. Oke, mau menuju ke Terminal Luiliang. Mau nyari apa kita? Kita mau nyari cewek. Nyari makan lah. Aduh. Yang cair aksen. Gamelan. Nah, jalan-jalan ke terminal. Terminal lagi. Terminal lagi sore-sore. Mantap. Ikutin terus perjalanan kita ke Terminal Lewilia. Pas. Nya tedek ngesen tek mengkol teh. Ya, udah masuk di Terminal Lewilia. Sorry tadi gagal ngetrip karena di rumah ada tamu, terus hujan juga. Ya, hujan juga tadi itu tuh. Baru kalau kata orang Belanda tuh baru hudang gering. Kehujanan takutnya tepar lagi, muriang. Kalau kata orang Belanda kalau habis kehujanan nanti takutnya muriang, katanya gitu. Jadi nggak berangkat ke terminal tadi pagi, padahal udah janji mau ngetrip sama Ipang. Sore di terminal di yang ini rame. Penuh. Di Terminal Wiliang sama Adian. Ya. Ah, sehat. Alhamdulillah. Punten ya. Ya, ada. Siap. Bersihan. Kalau mana lah. Halus tadi. 20 biji. 20 biji. Kemarin mah full jalan. Kemarin 25. 25. Jadinya lah jongkir. Cuma power mobil eta kalalba. Ya. Bersih. Kalau mas. Bersih bersih mesin. 1526 RC. Mantap. Kenapa nage? Suasana mah. Karpet udah kepasang, knalpotnya udah suos. Berangkat dari Terminal Luiliang jam 18.15. Ya Budiman, ada dua keberangkatan dari Terminal Luiliang. Yang pagi itu jam 6 pagi. Nah, yang kedua yang ini jam 18.15 sore ini. Nah, kalau kemarin kan kita datang ke sini siang, jadi di depan masih sepi. Kalau sekarang sore ini udah ramai banget.
Siap. Ya, di belakang ada Damri 6272. Ini yang 6272 itu ke Cirangsat ya, Banjarresmi. Nah, yang belakangnya 6199 itu ke Cicangkal. Batangannya ARD. Kang Jamal lagi diserap sama ARD. Nah, ini Kang Ray. Ray Ruben Ryu 84 channel nih channelnya. Terakhir bareng teh kapan ya? Yang berburu kuliner ya? Oh iya. Ya, berburu kuliner di depan kan. Ya? Udah lama itu. Kita terakhir dengan itu di sini juga. Tapi udah lama banget. Baru bareng lagi sekarang kita. Baru kali ini. Saya juga baru ini lagi ke sini. Udah lama banget. Udah lama. Malanglang buana terus soalnya dia. Soalnya kebanyakan motovlog. Sama ceweknya we. Aduh. Kita nyantai dulu di sini. Ngopi, LNS. Ima es, kumaha. Ayo, yang mau kulineran merapat sini ke depan terminal Liliang. Nah guys, ini dia agen bus PO Budiman di terminal Liliang. Sebelah sana ada Damri. Setelah ada penyesuaian tarif baru, tadinya 130 naik 5.000 jadi 135 dari Tasik ke Liliang dan juga sebaliknya. Nah, kalau di sebelah sini ada loket bus Damri. Kayaknya bisa. Ya, 6272 Liliang Cirangsat. Keras-kerasannya yang 73. 73 yang kemarin kita liput. Itu di belakangnya lagi ada 6199 lagi dicuci. Dalam yuk. Assalamualaikum. Mumpung masih sepi, kita ikut naik. Masih kosong. Yo, yang mau pulang ke Tasik masih kosong nih. Kalau yang ini nggak ada smoking area, nggak ada toilet. Kalau yang pagi mah ada toiletnya. Mobil pondok capek itu teh, dipakai dulu ke sini. Oh, bukan unit baranang siang itu teh? Yang baranang siang ada toilet. Oh. Ini kan mobil asli, kemudian aslinya makan bisnis. Bisnis. Kalau yang bantuan eksekutifnya, ya eksekutif.
Nah guys, saya duduk di paling belakang nih. Sini baru dinyalain. Berangkatnya masih sekitar 1 jam lagi. 18.15 berangkat dari Terminal Liliang. Nah, udah ada penumpang yang naik. Sedangkan Kang Diannya masih rapi-rapi dulu. Ya, Kang Diannya lagi rapi-rapi dulu, ganti baju. Nah, ini kabin dari Budiman. 3, 2, 4, 8. Versi 1526. Udah ada penumpang yang naik, dua di depan yang perempuan sama Akang yang ini yang lagi ngobrol sama Akang Bayu. Baru dapat 3 dari Terminal Liliang. Masih panjang waktunya sampai jam 18.15. Yang mau pulang ke Tasik, ayo ditunggu di Terminal Liliang sampai jam 18.15. Usahakan datang ke terminal sebelum jam 6 sore ya. Dikhawatirkan mobil berangkat lebih awal. Gitu. Ya, makin sore makin ramai depan Terminal Liliang. Ramai sama yang kulineran. Nah, ini di depan saya ada calon penumpang Budiman. Kang, turun di mana nanti? Oh, di pool. Oh, di pool. Oh, di pool Budiman. Sampai di ujung? Tasik. Biasa terakhir. Sering, Kang? Okay. Sering sih, ayo mau. Wah, oh, ya, ini ukur udah langki, mau. Biasa usaha kerja. Mantap, ini salah satu penumpang langganan dari Budiman. Ayo, terakhir dari. Nah, aduh, raminya. Oh, rami. Salah satu penumpang langganan bus Budiman dari Terminal Liliang. Tumben maju jamnya. Jam 5:30 udah mau berangkat. Biasanya jam 6 lebih 15. Nah, bawa apa tuh dia? Jam 5:30 persiapan diberangkatkan dari Terminal Liliang, Budiman 3E248, tujuan Tasik. Ada Kang Jailani di balik kemudi dan juga Kang Dian sebagai konduktor. Tekuk habis. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan 3E248. Jamnya maju dari jam aslinya ya. Biasanya jam 18.15, ini jam 17.30 udah berangkat. Ya, ini parkirannya CBU, jalur keberangkatan dari CBU Liliang Tanjung Priuk. Kang Bayu kemana lagi?
ada satu yang parkir tapi kayaknya buat keberangkatan besok karena udah habis jam keberangkatan. MG juga sama, MG terakhir jam 4 sore dari Terminal Lidiang, pertama jam 5 subuh. Oh, banyak di belakang. Kita merapat ke belakang yuk. Nah, udah dekat ke belakang. Kita lihat nih. Banyak CBO yang parkir di belakang sini ya. Ada dam truk itu masuk, ada 3. Lu. Ini kok ada stikernya? Beda ya? Oh, beda. Lilian Tanjung Priuk, Belanova, Yasmin Bubula. Nah, ini yang jadi andalannya masyarakat di Lilian dan sekitarnya menuju ke arah Jakarta. Dengan tarif Rp40.000 dari Lilian sampai ke Tanjung Priuk. Begitupun sebaliknya. CBU. Nah, ini interiornya lagi dibersihin sama bapak, lagi dipel. Mantap. Buat keberangkatan besok. Nah, ini tarifnya nih. Dari Liliang ke Tanjung Priuk Rp40.000, SBJ Tanjung Priuk Rp25, Liliang SBJ Rp15.000. Engine-nya Hino Aka nih, mesin depan. Konfigurasi seat-nya 32 plus ada smoking area di belakang. Kita nggak usah ke arah belakang ya, di sini aja karena lagi dibersihin. Nah, itu dia. Damri yang masuk. 69473 yang masuk. Damri 69 dari Cikidang. Ada Kang Ujang di balik kemudi sama AAC. Ya, jam 18.09 Budi Man, sorry Damri 6271 masuk di Terminal Lewilia. Nih, driver fenomenalnya nih. Bang, kenapa tadi pagi nelfon, Bang? Panik amat. Kalau di tengahnya, gak bisa ekspor. Pantesan gak ngonten-ngonten. Kin masternya bermasalah dia. Oke lah, gak ada keberangkatan lagi dan gak ada yang datang juga. Bisnya udah habis semua ya. Damri udah datang semua. Budiman juga udah berangkat. Jadi videonya kita akhirin aja sampai di sini. Thank you untuk yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.